kunci. Ya. Ini berarti misalkan mau diarahkan ke sini, ini diambilnya dari sini gitu. Ya. Karena mau ke sini. Iya, dari sini. Nah, kalau ke sana sebaliknya. Iya. Kalau mau ke sana sebaliknya. Jadi kalau mau tarik ke sini berarti dari sini mulai ini. Oh, kunci gitu nariknya. Iya, kunci. Nariknya kunci. Nariknya kunci. Jadi kuncinya enak. Mau menggerakkan kembali lagi ya. Meres. Ini meres. Jadi sebetulnya nggak ditekuk-tekuk ya mas ya? Enggak, bukan nekuk, meres. Meres ya? Meres, bukan nekuk, meres. Itu sing kadang-kadang kok do longgar-longgar karena nggak diperes, udah. Kalau diperes mesti nggak longgar. Terus longgar itu karena arah dari awalnya berarti ya, salah ya? Jadi arahnya kesini. Nekoknya ke sana. Oh, tambah longgar. Ini tambah longgar. Udah persis kayak jiret apa? Dendrat itu ya. Dendrat ya. Nah, tinggal di setting di sini. Ini dilalah kok pas. Nah, kalau dari sana kan dimensi belakangnya kelihatan. Yang sana. Iya, yang belakang. Itu fungsinya kedalaman namanya. Jadi bonsai itu nggak cuma lari ke sini. Ini ya contoh ya. Ini ya pengalaman. Pengalaman karena saya dulu juga awal-awal bonsai. Kalau dulu itu nyawati pasti mesti pada kayak gini. Banyak yang dulu ngawatin mesti pada kayak gini. Sejajar gitu ya, Pak? Iya. Pokoknya, wah, windswept gitu. Kawat itu kalau dilihat dari sini, jarang ada yang sejajar kayak gini. Kalau dilihat dari atas, itu rata gitu. Makanya kan kita kadang sok dilihat dari atas itu enak nggak sih gitu. Kalaupun ada persimpangan ataupun ada persimpangan ini dengan ini kalau dari atas ya persimpangan, tapi ini nanti ngisi yang kosong gitu loh, maksud nggak? Iya. Berarti arah itu dilihat dari depan belakang atas samping. Samping terutama sini. Depannya ya, terutama ya, depannya ya. Terutama sini. Depan, terus atas. Nah. Ini kalau gede buat nutupin yang di sini. Ini nanti tarik lagi. Kan secara wis rata akhirnya rata enak di sawang lah. Di fungsi kawat itu emang cuma mengarahkan gitu. Hanya mengarahkan. Tidak untuk mempercantik kata ya, apa. Meskipun bonusnya jadi agak cantik. Di awal ya. Iya. Di awal karena apa? Karena ranting jadi kelihatan agak besar, tebel. Terus kayak orang awam pemula lah. Pemula tuh kalau udah bisa ngawat biasanya asal mencingis aja udah dikawat, Mas. Itu salah ya, Mas? Ah, disesuaikan dong, sesuaikan dengan ini apa namanya? Keseimbangan tadi itu. Iya. Jangan kok baru anu. Ya ini kecuali kayak gini ya. Ini meskipun nanti enggak kepake gitu kan. Tapi ya agak panjang oke lah. Kayak gini masih mau dikawat nih. Ya dia biarin dulu lah kayak gini nih, kecuali memang ada beda-beda ini
beda tunas yang baru mencingis dengan yang memang sudah harus ditata ya. Ditata biar dimensinya agak kelihatan, agak lebih enak. Kayak gini, mas ini kok kecil dikawati. Ini tak kunci ya. Ya soalnya biar dilihat dari ini kecil dikawati. Padahal tadi harusnya kan nunggu agak besar. Bukan apa-apa, ini hanya untuk mempercantik. Bukan. Biar settingan lihatnya dimensinya, karena ini ujung sih. Nembak depannya sini settingannya biar kelihatan. Nah ini. Itu yang di belakang sana. Kita bisa lihat nanti endingnya mau seberapa panjang, terus habis itu nanti mas ini kalau ada tumbuh tarik ke belakang gitu loh. Misi ya mas, misi bukan misi sian pak. Cuma kalau untuk jenis-jenis saya nggak ngerti ini akan tumbuh atau gimana ya, namanya yes buat awalan biar kelihatan cantik times kayak gini, apakah masih diperlukan apa enggak ya, belum tahu. Mau dipotong tapi yo kita harus pertimbangkan. Kalau ngawat itu ada ukurannya mas, sesuai batang atau itu ada, cuma feeling aja saya. Oh feeling, feeling maksudnya biar kawat itu jadi ngirit gitu loh. Contoh ya, biasanya yang saya lakukan, kita kan mukanya sini, mukanya sini nih, ya, muka arahnya di sini. Kalau Mas Ibnu lihat, saya jarang banget ada pengkawatan dari depan gini. Saya pasti ngambil dari belakang. Oh, pertimbangannya apa, Mas? Secara estetika aja nggak enak. Ini belakang nggak di sini. Selalu coba sih perhatiin, selalu dari belakang. Nah ini tampilnya dari belakang, nggak dari depan ya. Dari depan boleh nggak? Boleh, tapi saya selalu dari belakang. Secara estetika dipandang lebih enak dan nggak nekat. Dilihat dari depan itu ada yang ini mau dipandang kok ditutupi. Iya. Kawat terus. Nah, kayak gini. Sama. Ya kan? Nah, ini kan mau tak gerakan ke sini. Maka saya ambilnya sini. Gitu. Lewat sini boleh nggak? Boleh, kalau mau digerakannya ke sana. Ini. Nah, ini kita tarik ke sini. Kan kuncinya enak. Itu udah dasar pengawatan tuh itu sebenarnya harus ada
kalau ada dua cabang kayak gini kuncinya enak, kalau cuma singgelan kayak gini karena waktu ini belum tumbuh ya ini diginiin untuk kunci. Tinggal ini mau ke depan atau ke belakang. Iya. Nah, gitu. Nah, ini tinggal pengawatan ini dilanjutkan. Karena ini bekas luka, tak tembakin atasnya. Bukan bekas luka ya, bekas kawatan. Nah, terus pengkawatan itu sebenarnya nggak harus langsung kenceng di awal. Longgar nggak apa-apa, karena sejatinya itu tadi yang awal tak bilang. Mengarahkan itu sambil meres. Itu nanti akan kenceng sendiri. Kalau ngawat yang kayak gini tuh nggak harus kenceng. Longgar nggak apa-apa. Longgar ada sela-sela kayak gini nggak apa-apa. Jadi nggak harus ditekuk yang luar biasa gitu. Nggak harus. Ya kalau ini kalau ini mau kesini, ini tinggal dilanjutin gini. Ya. Karena ini aku mau ngawatin yang di sini, kita lanjutin gini. Iya. Sudah gini. Nah baru saya harus melihat muka depan untuk apa jenis berarti arah ya apa ibaratnya di setting gitu loh untuk nyeting saya harus melihat muka depannya disesuaikan. Kan tadi longgar kan, nah, ini cuma meres tok kayak gitu. Ini masih ada yang longgar kan? Enak loh, gerak-gerakinya tuh bukan kelekuk tapi sambil meres ininya, sambil meres apa kawat, sambil meres kawatnya. Biasanya saya kasih dua kali agak rapat untuk kunci. Ini kok agak rapat nih untuk kunci saja. Jadi untuk kunci. Nah, jadi geraknya sambil meres. Bukan gini bukan. Persanya sesuai alurnya. Ya, karena ini ke sana, ya meresnya ke sana. Kalau ini ke sini,
setting. Jadi ini begini. Okay, ngawat udah bener, ngawatnya udah bener. Tapi sentuhan akhir kalau pembalap ini kan ngetel puyer ya, betul ya? Keluaran angin, ngetel angin lah. Nyetel angin itu belum karuan langsung jadi loh. Kadang ya besok sambil jalan berangkat kantor, kelingan kayak orang sawang rainak ya. Jadi nggak mesti nyetel kayak gitu tuh kadang-kadang nggak bisa langsung serak kok, serius kok. Ya sebenarnya yang enak kalau memang gini paling gampang ya. Sudah ada kawat dasaran biar enggak tumpang tindih. Ini kan kita mengikuti alur. Ya kan? Mengikuti alur. Ya. Ini boleh gini. Tergantung cabang ini mau dilarikan kemana. Ya kan? Ini boleh ke depan. Ya. Jadi inti pengawatan itu adalah di dasar ini loh. Anggaplah ini cabang los-losan ya, mau dikawat ya. Apakah kawat itu akan dimulai dari tampak depan atau belakang? Itu tergantung ini mau ditarik kemana. Kalau ini mau ditariknya ke sini, ini cenderung dari belakang. Karena tariknya mau ke sini kan? Ini mau ditariknya ke sini kan, berarti dorongnya. Tapi kalau ini mau ditariknya ke sini, beda itu dok. Sederhana sebenarnya. Jadi dorongan pertamanya aja. Ya, ya, ya. Nah, karena ini mau tak tarik ke belakang. Nah, kan gini kan, otomatis punggungnya yang kena kan. Ini tinggal dilanjutin aja kayak gini. Nah, terus ininya jarang, penjarangan aja. Jadi ngeliukannya itu nggak rapel, bukan yang rapel. Nah, gini. Yang sama yang ini ya. Di depan ini tinggal lanjutin. Terus kalau kita ngawatnya, jadi gini, ngawat itu meremas, mengarahkan itu meremas, bukan nekuk ya. Jadi kadang kalau nekuk itu yang bikin kadang teman-teman ngawat kok tambah longgar gitu kan. Mas, ini kok selimpangan, ngunci, ini cuma kuncian. Jadi ini hal yang umum di pengawatan, ngunci, hanya ngunci. Tapi nggak pateng pentalitan dari awal gitu. Ini ngunci di sini. Kawat aksesoris kayak gini mesti ada ngunci. Nah, kalau kita ngawat, ini meres. Kalau kita gerak kawatnya ke sini, ke dalam sini, berarti meresnya ke sini sesuai gerak kawat. Tapi kalau ke sini kan berarti longgar kan. Nah, mengarahkan cabang ini itu bukan tekuk gini, bukan. Meres. Cabang itu diperes, ranting atau cabang itu diperes. Nah, kalau peresan pasti dipastikan pengawatannya jadi lebih kencang, jarang ada yang longgar-longgar. Tuh, itu dasar pengawatan. Mau coba lagi misalnya yang gede ada mas, yang agak besar. Dan kan jadi proses pengawatan itu kan meskipun hanya untuk mengarahkan, tapi nek apa ibaratnya ibaratnya ini loh, dari dulu itu emang pengawatan ada mas, apa baru-baru ini aja? Enggak, dari dulu. Fungsi pengawatan apa mas? Mengarahkan toh. Hanya mengarahkan, bukan aksesoris. Lah itu bekas lukanya itu mas? Kenapa? Bekas luka itu ada keuntungan, ada kelebihan. Kalau kemudian bekas lukanya mau sembuh, itu cukup membantu membuat karakter kuat.
tapi kalau nggak mau sembuh, jadi ini pinget waktu. Ada pengurangan nilai nggak? Pengurangan nilai sih enggak, tapi biasanya itu ditentuk, itu faktor menentukan pada saat juri mau menentukan best ten atau enggak. Yang satu sama-sama berkarakter, tapi satunya ada bekas luka, satunya udah enggak. Itu yang diambil biasanya yang enggak ada bekas luka. Itu. Jadi bonsai kalau sering dipegang malah cepet jadi, Mas. Gimana? Kalau sering dipegang gitu. Enggak kelihatan enggak cepet jadi oleh si pemilik karena setiap hari ngelihat gitu kan. Tapi untuk yang teman Mas Ibnu, tahu-tahu besok ke sini sebulan lagi, kok cepet ya nang kene ya gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau untuk pemiliknya ya enggak jadi-jadi mungkin ya. Karena saben dino proses. Setiap hari ngelihat.